siapa namanya dek? Serangan jantung. Penyakit apa saja sekarang? Kolesterol. Terus serangan jantung. Itu sukanya sampai apa? Setiap hari kok sampai masih muda, usianya berapa? Usia 20 tahun. Makan bakso. Mie instan ya, gorengan. Terus nasi jarang. Air putih jarang, nasi jarang. Masya Allah. Halo, jadi nama saya Lutfi Anur. Bisa dipanggil Lutfi dari SMA Islam Terpadu Kuah Banjarmasin. Saya Layani Hasna Putri Nada, biasa dipanggil Nada. Saya Muhammad Padilla Nasir. Saya dari kelas 11-2 dan saya berasal dari Tanjung Kabupaten. Halo, perkenalkan nama aku Fadia. Nama aku Lestra Ratala, kelas 11 SMA Islam Terpadu. Nama aku Meida Syasantri, biasa dipanggil Meida. Langsung ke pernyataan pertama, penyakit jantung hanya menyerang lansia. Menurut kamu mitos atau fakta? Menurut saya mitos. Kenapa tuh? Karena bisa juga saat remaja dari pola hidupnya sendiri. Mitos, karena penyakit jantung juga bisa dialami oleh remaja. Mitos, karena anak remaja atau anak-anak juga bisa terserang penyakit jantung tergantung dari penyebabnya. Ya, apakah kelainan genetik pembuluh darah atau memang ada faktor resiko obesitas ataupun hiperkolesterol yang sudah dialami sejak masa kecil dan terjadi serangan jantungnya di masa remaja. Penyakit jantung bisa dicegah, fakta atau mitos? Pastinya fakta. Apa kamu tahu nggak cara pencegahan penyakit jantung? Cara mencegahnya itu sebenarnya bisa dari kita sendiri. Jaga kesehatan dan lain-lainnya. Fakta. Kamu tahu nggak cara pencegahan penyakit jantung? Dengan pola hidup yang sehat mungkin? Fakta. Ya, karena penyakit jantung sebagian besar atau serangan jantung ya terjadi karena gaya hidup tidak sehat ya, penumpukan pembuluh darah, lemak di pembuluh darah ya. Dan 90% dari penyebab tersebut seperti hipertensi, berkolesterol, kemudian merokok dapat dicegah dengan gaya hidup sehat. Nyeri dada pasti disebabkan oleh penyakit jantung. Mitos atau fakta? Mitos. Bisa dijelaskan sedikit, kenapa tuh jadi mitos? Karena bisa aja disebabin kayak entah mungkin ada sesuatu yang bermasalah sama pembuluh darah di bagian dada gitu. Mitos. Kenapa tuh? Karena mungkin ya penyakit jantung itu salah satu cirinya adalah sakit dada, tapi tidak semua sakit dada itu adalah pertanda bahwa ia itu mengidap sakit jantung. Mitos. Karena di dalam organ dada itu banyak organ ya, seperti tulang, kemudian ada jantung, kemudian ada otot, dan ada lambung mungkin di sebelah bawah. Jadi kalau pada anak-anak ada nyeri dada, mungkin sebagian besar bukan disebabkan penyakit jantung karena jarang ya, tetapi harus dieksplor lagi penyebabnya apa. Gejala penyakit jantung dapat berbeda pada pria dan wanita. Menurut kamu mitos atau fakta? Fakta. Kenapa tuh? Karena dari tubuh aja sudah beda gitu. Nah, terus perempuan ada menstruasi segala macam dan laki-laki nggak ada, itu pun pasti jadi pengaruh dari perbedaan gejala penyakit jantung. Fakta deh. Fakta. Kenapa tuh? Karena tergantung kondisi tubuh masing-masing juga dalam menghadapi gejala dan patogen yang menyerang tubuhnya. Mitos, kalau gejalanya sama ya, karena organnya sama, organ jantung, jadi kalau misalnya serangan jantung, gejalanya pada pria dan wanita sama, tetapi mungkin penyebabnya wanita dan pria berbeda. Keluarga saya punya riwayat serangan jantung, jadi saya juga pasti akan mengalaminya. Mitos atau fakta? Mitos, karena mungkin kalau keluarga itu ada riwayat penyakit jantung, mungkin kita bisa mengalaminya, tapi itu dibarengi dengan faktor resiko yang lain. Fakta. Kenapa tuh? Karena genetik. Mitos, kalau penyebabnya adalah gaya hidup tidak sehat seperti tadi, 90% bisa dicegah ya. Jadi kalau ada faktor resiko, maka sejak usia dini atau sejak usia muda disarankan untuk melakukan gaya hidup sehat untuk mencegah. Penyakit jantung pada anak dan remaja sangat mungkin terjadi.
serangan jantung pada usia remaja memang jarang terjadi, tetapi anak dan remaja merupakan faktor resiko untuk terjadinya serangan jantung pada usia muda atau lebih dini. Salah satunya pencegahannya adalah dengan melakukan gaya hidup sehat, makan makanan yang bergizi, aktivitas fisik yang lebih sering, dan apabila memang ada gejala atau tanda dari serangan jantung atau sakit jantung, maka sebaiknya orang tua membawa anak atau anak remajanya ke dokter yang lebih ahli. Do not underestimate cardiac disease, because it will invest into something worse that make your life miserable at the end. Jaga kesehatan dan terus melakukan hal-hal yang positif. Ya, buat semuanya yang ingin mencegah penyakit jantung, kalian bisa mulai dari pola hidup yang sehat dan baik. Mulai hidup sehat sekarang demi masa depan yang jauh lebih baik. Tetap jaga pola hidup sehat agar kesehatan dan masa depan kita terwujud. Orang yang mengabaikan kesehatannya di masa sekarang adalah menabung masalah untuk kehidupan di masa depan. Angkatan Pemuda 2024.